Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin berbagi rahasia tentang sebuah rahasia membongkar kepribadian seorang melalui tulisan tangan ya. Tulisan tangan ini di whiteboard ini milik bule Rusia ya. Bule Rusianya sedang saya pegang ya. Dan perhatian saya tertarik pada huruf T-nya ya. Di sini saya tidak tahu apa yang ditulis ya. Ini dalam aksara Rusia ya. Jadi apa yang ditulis itu saya nggak tahu artinya apa. Tetapi saya fokuskan pada huruf T-nya ya. Ini di sini ada 3 huruf T yang polanya sama ya. Yaitu stem atasnya itu tidak menempel pada stem tengahnya ya. Jauh di atas tidak menempel pada stem tengahnya ya. Dan umumnya T besar itu kan nempel ya, sedangkan ini tidak ya. Arti dari T yang begini itu adalah si pemilik tulisan, yaitu bule Rusia ini memiliki sifat ambisius ya. Ambisius, dia bila menginginkan sesuatu maka harus terlaksana dan harus tercapai ya. Apakah sifat ambisius itu selalu identik dengan negatif? Tidak juga. Terkadang kita butuh sifat ambisius dikarenakan ada quotes yang bermanfaat, yaitu ambisi membuat kamu rajin. Jadi dengan memiliki sifat ambisius yang cukup maka membuat kepribadiannya menjadi lebih rajin dibandingkan orang yang tidak berambisi ya. Sifat ambisius menjadi negatif apabila ia menghalalkan segala cara ya. Jadi ambisius yang berlebih itu negatifnya adalah menghalalkan segala cara. Jadi sikut kanan sikut kiri pakai cara kotor ya. Tapi selama ambisiusnya itu masih normal cukup, maka membuat seseorang itu menjadi produktif. Oke, demikian tadi sedikit ilmu dari ilmu grafologi. Sifat ambisius itu bisa dilihat dari huruf T besarnya, yaitu stem atas tidak menempel pada stem tengah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran ilmu grafologi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.